Validasi Instrumen Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia AKMI tahap kedua MSIM 2 Kota Palangkaraya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus sampai 25 Agustus 2022 terdapat beberapa kendala. Yang pertama, ada beberapa siswa yang terkendala dalam pengambilan foto. Yang kedua, ada username sudah terpakai namun bisa diatasi. Yang ketiga, adanya kendala ketika mengerjakan soal di dalam aplikasi meminta memuat ulang. Namun pelaksanaan AKMI pada hari ini dapat terlaksana dengan baik sampai 90% dapat terlaksana dengan baik. Semoga ini bisa menjadi bahan evaluasi pada pelaksanaan tahap berikutnya.